Racun semua nih, racun, 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 menolak standar ya, menolak standar buat user-user yang menolak standar nih, racun. Halo semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube-nya Bangjay Channel. Bye, see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, ketemu lagi dan berjumpa lagi bersama saya Bang Jai di ruang bengkel Rizky Motor. Sebelumnya terima kasih buat kalian yang udah klik video ini, udah subscribe, like, share, dan komen. Buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya guys, biar gak ketinggalan video-video terbaru dari Bang Jai. Selamat siang, selamat beraktivitas buat kalian yang sedang beraktivitas. Selamat beristirahat buat kalian yang sedang beristirahat. Mudah-mudahan siang ini, hari ini kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani, diberikan panjang umur, dimurahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Oke, teman-teman, balik lagi di ruang bengkel Rizky Motor bersama saya Bang Jai. Oke, teman-teman, siang ini saya kedatangan satu dus barang dari Daytona, guys ya. Kira-kira ini isinya apa, kita unboxing barang-barang guys. Jadi ini tuh kemarin udah ordernya dan hari ini baru datang guys. Kita eksekusi dan kita unboxing barang-barang. Kira-kira isinya apa ya? Buat kalian yang mau tanya-tanya tentang spare part motor atau keluhan motor, kalian bisa komen aja di bawah ini guys. Pokoknya ikuti terus kegiatan saya di ruang bengkel Rizky Motor. Langsung aja kita buka, lakbannya udah saya buka guys. Oke guys, oke. Oke, ternyata ini isinya adalah loler ya. Ini racun-racun buat para rider yang make motor matic ya, yang user-user yang pakai matic yang menolak untuk make standaran guys. Kalian bisa pakai loler-loler yang di mix ya, tiga-tiga gini, ada bermacam-macam gramnya ya, seperti ada yang 12 gram, 13 gram, 10 gram, 8 gram, 7 gram. Ini nanti saya liatin kira-kira buat motor apa aja guys ya, dan berapa gram aja sih yang datang guys. Nah ini racun buat user-user yang make matic yang menolak, nggak mau standar, pengennya yang racing-racing ya guys. Nah ini dari Daytona ya, ini produk dari Daytona, ini loler dari Daytona. Jadi dia itu ada 3 biji guys. Jadi bisa di mix, ada yang mau 13 sama 12, ada yang mau 11 pakai 10 juga bisa, mau 9 pakai 8 juga bisa guys. Di sini ada beberapa gramnya ya, di sini juga ada beberapa motornya, buat motor apa aja nanti kita langsung aja eksekusi kira-kira buat motor apa aja guys. Kita buka satu persatu, kita lihat satu persatu berapa gram ya. Untuk yang pertama guys, di sini ada untuk Xeon GT 125, Xeon RC Mio M3 All New Soul, atau bisa buat di NMAX atau Aerox guys ya. Ini 12 gram. Ya, 12 gram guys. Ya, ini ada 3 biji. Jadi ini buat Mio M3, Xeon, Xeon RC, untuk NMAX, Aerox juga bisa guys. Lexi juga bisa. Nah, ini yang 12 gram guys ya. Duh, mantap. 12 gram. Lanjut, nah ini masih di untuk Xeon juga ya, GT 125, dan untuk Lexi Aerox NMAX, dan ini yang 9 gram guys. Ini 9 gram ya, tuh. Ini yang 9 gram. Kita lanjut lagi, ini berapa gram? Wah, ini dibalik sama dia nih, jadi nggak kelihatan gramannya. Punya apa ini? Oke, ini untuk Honda Beat Vario 110 yang FI ya, untuk Beat Pop juga bisa. Dan ini 10 gram. Nah, ini 10 gram, guys. 10 gram. Lanjut yang ini. Di sini ada masih Beat FI ya, 8 gram. Ini yang 8 gram, oke. 9, 8 udah ada. Lanjut. Nah, ini untuk ke Mio J, Mio Soul Vino atau Soul Karbu ya, GT yang 115 ekred bisa, dan di sini ada 8 gram. Nah, ini kan lebih kecil, 8 gram. Lanjut ke yang ini. Nah, di sini ada Vario 125, Vario 110 PCX 150 ya. Ini ada yang 10 gram, guys. Ini udah ready nih ya. Racun buat user-user matic yang bosen make standaran, ya bisa di racing-racingin ya, guys. Lanjut lagi ya, masih di PCX 150, Vario 150 dan Vario 125 ya. Ini untuk yang 11 gram ya guys. Nah, ini 11 gram sudah ada juga ready. Lanjut lagi. Nah, ini ke Xeon GT 125 atau Lexi atau Aerox ya, Mio M3, Mio Soul 125.
dan buat NMAX juga bisa, Aerox juga bisa. Ini di 10 gram. Oke, 10 gram guys. Lanjut lagi. Oh, ini ke Mio J ya. Vino Mio J, Mio GT Accred atau Mio lama juga masih bisa, dan di sini ada yang 9 gram guys. 9 gram. Lanjut lagi. Ini ada Vario 125, Vario 150, VCX 125 ya. Ini untuk yang 8 gram ya, udah ready guys. Udah ready ya. Lanjut lagi untuk ini ya. Oke, ini Vario 110 bit FI, Vario 110 FI bit ESP Scoopy FI. Ini di 9 gram ya, 9 gram guys. Mantap. Ini udah ada. Pisahin dulu yang ada plastiknya. Kita lanjut yang ini. Di sini masih ada yang Xeon GT 125 ya, Xeon RC Mio M3 All New Soul, Soul GT yang 125 ya. Untuk Lexi Aerox NMAX juga bisa, dan ini ada di 8 gram. Oke, 8 gram. Lanjut, ini ada di Mio ya, kalau nggak salah Mio. Ya, ini di yang di 10 gram ya. Mio J Pino, Mio J Pino, Mio GT Accred ya. Mio lama juga bisa. Di sini ada yang 10 gram. Oke, 10 gram guys. Lanjut. Oke, lanjut bosku, tadi lagi ngelayanin dulu. Ini lanjut ke apa ini? Apa ini, ayo. Oh, ini masih bit ESP untuk yang 11 gram, guys. Mantap. Udah ada terakhir. Ini yang terakhir itu ada apa ya? Kita lihat dulu karena ini plastikin, enggak ada karetnya, habis mungkin. Masih di Xeon GT 125 ya, Xeon RC Mio M3 All New Soul ya. Tapi yang 125, guys. Jadi untuk Xeon, untuk Lexi, Aerox, NMAX bisa nih. Ini di 11 gram guys. Udah ready semua. Oke, sisanya ini ada bolham. Bolham ya, depan. Sama ini yang buat Sen GL nih. Sen juga harganya agak mahal kalau yang ini guys. Oke, teman-teman. Jadi itu aja ya, unboxing barang spare part Daytona untuk Loller ya guys. Nah, ini ready semua guys. Ini racun buat user-user Matic yang nggak mau pakai standar, langsung digas pakai yang pakai Daytona ya. Nah, enaknya Daytona itu guys, jadi dia itu bisa beli 3 ya. Kalau kalian pengen 12 di mix sama 8 atau 9 atau 10 atau 11-nya lagi bisa guys. Oke, ini semua jenis motornya ada guys. Keseringan yang laku, emang ini yang saya ambil tuh laku-laku semua guys, karena ini tuh ukurannya tuh memang banyak yang dicari sama user-user yang nggak mau pakai yang standar guys. Oke, jadi itu aja video hari ini guys. Mudah-mudahan di setiap video yang saya upload memberikan sebuah tontonan yang bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah-salah kata atau pengambilan gambar yang tidak bagus atau penjelasan tentang motor yang tidak dimengerti. Buat kalian yang mau tanya-tanya tentang spare motor atau keluhan motor, kalian bisa komen aja di bawah ini guys. Pokoknya ikuti terus kegiatan saya di ruang bengkel Rizky Motor bersama tim mekanik Rizky Motor. Sampai ketemu di video-video selanjutnya guys.